Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, saya belanja berjuta-juta tetapi tidak tahu ia uang SRC, kata Najib. Berita sepenuhnya, Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengaku di Mahkamah Tinggi di sini bahawa beliau telah berbelanja berpuluh-puluh juta ringgit uang yang dikreditkan ke dalam akaun bank pribadinya antara 2014 dan 2015. Bekas Perdana Menteri berusia 67 tahun itu berkata beliau membelanjakan setiap sen dalam akaunnya itu kerana berpendapat ia dana untuk tanggung jawab sosial korporat CSR yang dimilikinya. Bagaimanapun, Najib mengekalkan pendiriannya bahwa beliau tidak tahu uang itu adalah dana SRC Internasional Sdn Bhd. Ketika disoal balas oleh pendakwa raya ad hoc Datuk V. Sitambaram, ahli Parlimen Pekan itu bersetuju bahwa beliau telah membelanjakan RM 27 juta yang dikreditkan ke dalam akaun pada Julai dan 5 juta pada September 2014. Sekian isu hot pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.